Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad, amma ba'd. Sahabat Kafah, dimanapun Anda berada, dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam hadis tersebut ada tiga kandungan penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi Rasulullah menyerukan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa di sini dimaknai sebagai menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki, serta berupaya menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam definisi yang lain, takwa juga bisa dimaknai sesuai dengan percakapan antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan itu dengan bertanya balik kepada Umar bin Khattab, apakah Anda pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Dan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda berjalan di jalan yang penuh dengan duri tersebut? Maka Umar menjawab, tentu saya akan berhati-hati. Dan Ubay bin Ka'ab kemudian membalas lagi, itulah takwa. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa takwa adalah berhati-hati supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, takwa harus tetap kita pegang teguh. Sebagai seorang guru, kita mendidik anak-anak kita, maka takwa ini menjadi pegangan utama kita. Kita bekerja dengan profesional, kita mendidik dengan sungguh-sungguh, itulah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai murid, tentu kita juga belajar dengan sungguh-sungguh, karena itulah kewajiban kita. Kita menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, itulah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kafah rahimakumullah, takwa ini sangat penting untuk kita pegang teguh. Mengapa? Karena hanya dengan bekal takwalah merupakan bekal terbaik kita yang kelak ketika kita menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Kafah rahimakumullah. Kemudian kandungan yang kedua dari hadis tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kamu melakukan kesalahan, maka iringilah kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maksudnya apa? Al-hasanah di sini atau perbuatan baik di sini bisa dimaknai dengan dua hal. Yang pertama,
Perbuatan baik dimaknai sebagai taubat kepada Allah. Rasa menyesal, kapok, tidak akan menjalankan lagi perbuatan buruk tersebut. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Itulah yang dinamakan taubatan nasuha. Kemudian makna yang kedua dari al-hasanah atau perbuatan baik itu adalah semua perbuatan amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kandungan ini kita bisa mengambil satu ibroh, satu pelajaran, menyemangati kita semua untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Karena dengan amal soleh tersebut, dengan amalan kebaikan tersebut, insya Allah akan bisa menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Dengan amal soleh tadi, insya Allah akan meringankan timbangan dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Sahabat Kafah, dimanapun Anda berada. Kemudian kandungan yang ketiga dari hadis tadi adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bergaul, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Mengapa? Karena ternyata Islam mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga keharmonisan hidup, saling rukun, bekerja sama, sehingga akan tercipta satu tatanan kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Nah, sahabat Kafah rahimakumullah, terkait dengan akhlak yang baik ini, tentu banyak sekali yang bisa kita ambil contoh dari perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis Rasulullah. Misalnya, dalam salah satu hadis Rasulullah melarang kita untuk berbuat namimah atau adu domba. Saat ini ketika kita hidup dalam suasana era media sosial, barangkali kita sering sekali mendapatkan pesan-pesan dalam grup-grup WhatsApp ataupun yang lainnya yang di situ penuh dengan nada kebencian, caci maki, adu domba, dan terkadang secara tidak sadar kita segera men-share atau membagikan pesan-pesan tersebut. Maka secara tidak langsung sebenarnya kita sedang berbuat sesuatu hal yang bisa memecah belah kehidupan umat di sekitar kita. La yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah atau adu domba. Ini luar biasa pesan dari Rasulullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 misalnya, kita juga diajarkan supaya menghindari atau meninggalkan prasangka buruk terhadap saudara kita. Kita diajarkan untuk menghindari sikap mencari-cari kesalahan dari orang lain. Kita juga diajarkan untuk menghindari pergunjingan atau ghibah. Bahkan di dalam ayat tersebut, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi pada kita semua. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa muslim sejati adalah seorang muslim yang ketika umat muslim lainnya merasa aman dari lisannya maupun dari tangannya. Artinya apa? Kita diajarkan untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama, tidak menyakiti sesama, menghormati sesama manusia. Inilah ajaran-ajaran yang
harus terus kita kembangkan sehingga akan terwujud kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang penuh dengan rahmat untuk sekalian alam. Sahabat Kafah rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kandungan hadis yang kami sampaikan tadi. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.